Halo guys, balik lagi dengan gue Ong90. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas cookie yang baru aja rilis, yaitu Mango Cookie. Dan di sini buat cara dapetinnya seperti biasa dari gacha. Dia ada di fitur cookie spesial. Dan untuk rate-nya itu ini 1,440%. Ini apa 1000 apa 1, nih guys. Dan untuk soulstone-nya ini ada 8200%. Ini mungkin 8,200% nih guys. Dan untuk skillnya di sini kita bisa lihat. Gua udah bintang 1, kurang 10 lagi buat ke bintang 2 guys untuk soulstone-nya. Oke. Dia rarity-nya epic. Dan untuk tipenya dia magic guys. Dan untuk posisinya dia ada di middle. Kalau misalkan kita naikin dari skillnya, itu yang bakalan naik itu damage-nya. Dan kita bacain dulu untuk skillnya. Di sini nama skillnya itu Mango Juice Wave. Dan untuk cooldownnya ini lumayan, 15 detik. Send forward a wave of tropical mango juice, inflicting damage to enemies. The fresh sweet waves also increase the attack of allies for a short time. Dan untuk single hit damage-nya dia 57%. Mungkin nggak terlalu gede juga. Cuman di sini dia ada buff plus 10% attack selama 7 detik. Ini bagus banget guys. Jadi mungkin kalau misalkan untuk toppingnya nih ada dua pilihan. Kalau misalkan kalian pengen attack-nya gede, kalian bisa full attack di sini. Tapi kalau misalkan kalian pengen untuk skillnya cepat keluar, ini gue saranin kalian pakai full cooldown. Tapi substatnya itu kalian pilih yang attack guys, supaya untuk single hit damage-nya itu bakalan gede. Tapi kalau misalkan kalian pengen untuk single hit damage-nya udah gede duluan, ini gue saranin kalian pakai full attack, tapi untuk subs-nya atau bonus efeknya itu kalian pilih aja yang cooldown. Ini gue saranin dua itu untuk ininya, untuk toppingnya. Dan kalau gue lebih prefer ke mungkin ke cooldown, karena untuk plus 10% attack-nya ini bakalan bagus banget guys. Kalian duetin sama damage dealer yang lain, ini bakalan gede banget sih. Apalagi kalau misalkan kalian pakai Pome, berarti Pome kalau nggak salah dapat 20% apa 10% juga guys. Kalau misalkan ditambah ini lagi, ini bakalan gede banget nih tambahannya untuk damage dealer kita yang lain. Oke, sekarang gue pengen tes aja dia untuk si Mango Cookie ini. Ini gue pengen naikin dulu mungkin sampai 10 aja. Seperti biasa, kita bakalan lihat skillnya aja gimana. Ini bagus banget kalau misalkan diduetin sama ini sih. Sama si Fairy. Udah naik sampai 10. Dan kita langsung upgrade untuk skillnya ke max level. Dan naiknya itu per levelnya cuman berapa nih guys? Cuma 0,8. Ke level 2 0,8. Nggak jadi, nggak sampai 1% gitu. Setiap kenaikannya 0,8 nih guys. Oke, kita up. Kita pengen lihat skillnya doang. Dan kita langsung tes aja. Oke, kita lihat dulu untuk basic attack-nya dari si Mango Cookie. Oh, oke, jadi dia single. Single basic attack. Bukan area gitu. Dan sekarang kita coba untuk skill-nya. Wah, skill-nya bagus banget, guys. Dan ini jauh banget. Mungkin sama kayak si ini, si Rai Cookie. Jadi, kalau misalkan skill cooldown-nya belum habis, untuk skill-nya belum habis, ini masih terus jalan sejauh apapun. Dan bisa di-cancel, guys. Dan bisa di cancel kalau misalkan kita lagi ngeluarin shield terus kena stun, skillnya bakal ke cancel. Dan untuk buffnya sendiri ini nggak termasuk dia. Dia nggak ngebuff dirinya sendiri. Jadi untuk cookie yang lain doang yang 10% itu. Di sini untuk buffnya dari tracer semua. Nanti kita bakalan coba untuk dengan party yang lain. Jadi sayang banget. Padahal dia damage dealer juga, cuman nggak dapat buffnya sendiri dia guys. Nah itu jauh banget guys. Untuk skillnya ini jauh banget. Mango Cookie sih bagus banget guys. Cuman untuk masuk meta kita masih belum tahu. Nanti bakalan kita tahu kalau misalkan udah lihat gimana untuk level 5, level 60-nya dan bintang 5-nya gimana untuk damage-nya dari si Mango Cookie ini. Dan untuk skill-nya ini dia bisa di cancel gitu guys kalau misalnya kena stun.
Kelebihannya sih untuk skillnya ini jauh banget. Untuk ininya, untuk jaraknya ini jauh banget. Oke, sekarang kita coba dengan party yang lain, guys. Oke, sekarang kita coba mengukuki dengan party yang lain. Dan di sini gue pakai Pure Vanilla, terus Vampir, Raisin, sama si Strawberry Creep. Di sini dia, cuman dia yang nambah attack 10%. Dan kita bakal lihat untuk buffnya ini bakalan nambah ke 4-4-nya kah? Atau 5 dengan dia, kalau misalkan dia dengan party yang lain. Tapi tadi waktu dia sendiri, untuk buffnya itu dia nggak nambah diri dia sendiri, guys. Dan di sini sih untuk deskripsi skillnya mana nih? Dia plus 10% attack selama 7 detik. Dan ini untuk off alias for a short time. Jadi dia nambah untuk party yang lain, guys, nggak termasuk dia. Dan kita langsung coba di sini. Kita autoin aja. Oh, yang lain bakalan ketambah. Ini cuman ini, guys, attack up. Mana nih? Damage down. Oh, dia nambahin cuman nggak ada ininya, guys. Nggak ada kayak mark ininya. Mark attack up atau gimana nya. Nah, ini. Kemungkinan dia bakalan dapat juga. Tapi cuman nggak ada di ininya doang, guys. Nggak ada di tandanya doang. Nah, ini attack up. Oh, semuanya dapat. Cuman nggak ada ininya doang, nggak ada tandanya doang. Kalian bisa lihat di sini, kalau misalkan Strawberry Creep, kalau misalkan dia skill dia ada tandanya gitu, guys. Kalian bisa lihat nih Strawberry. Nah, ini ada tandanya 2 yang bakalan kelindungan. Tapi kalau misalkan dia yang skill itu cuman kayak tulisan doang di sini attack up, tapi untuk tandanya itu nggak ada. Kalian bisa lihat ini skillnya. Nah, ini attack up 5 orang. 5 party dapat. Oke, jadi fix ya untuk skill dari si Mango Cookie ini untuk semua partinya dapat 10%, cuman untuk di tandanya itu nggak ada, guys. Mungkin untuk yang lain juga ada yang gitu. Gua rasa sih si Licorice itu padahal masih ada untuk buff defense-nya, tapi untuk di tandanya itu udah nggak ada. Oke, guys, itu dia untuk skill dari si Mango Cookie. Jadi fix untuk buff-nya itu semua party bakalan dapat 10%, cuman untuk tandanya itu nggak ada, guys. Itu sama mungkin entah bug atau gimana. Untuk Licorice juga gitu, padahal untuk Licorice buff defense-nya 20% itu masih ada, tapi untuk tandanya itu nggak ada. Strawberry Creep itu ngasih buff dan itu attack-nya ada, guys. Mungkin itu bug atau gimana, gua masih belum tahu juga. Dan kalau misalkan kalian naiki Mango Cookie ini skill-nya, kalian dapat tambahan damage, single damage-nya. Dan untuk toppingnya sendiri, gue saranin kalian pakai aja full cooldown, karena kita butuh buffnya ini 10% untuk party yang lain. Tapi untuk bonus efeknya wajib harus ada attack, biar untuk hit damage-nya itu bakalan gede, guys. Tapi kalau misalkan kalian pengen full attack juga bisa, cuman untuk bonus efeknya kalian cari aja yang cooldown, supaya cooldown-nya ini lebih cepat, guys. Dia bagus banget, bisa gue bilang dia ini damage dealer support, karena dia lebih kayak ngasih support, guys. Untuk damage-nya sih bagus, cuman terlalu kecil mungkin untuk di level 10 aja ini cuman 64 doang. Tapi kita bakal lihat damage-nya kalau misalkan di bintang 5 dan level 60 itu gimana. Itu biasanya sultan-sultan udah pada level 60 bintang 5 tuh, guys, untuk cookie-cookie yang kayak Mango Cookie ini. Dan segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka dan videonya. Gue Awang, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.